Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Plastisin, terus gelas kaca, sabun cuci piring, cuka, sama pewarna makanan. Sudah kue. Bu, ibu. Ya sayang, ada apa? Ibu, ada soda kue gak? Kayaknya ada di belakang. Ibu cari dulu ya. Buat apa toh? Ini, aku ada tugas membuat miniatur Gunung Merapi, Bu. Oh gitu, ya sudah Ibu cari dulu ya. Nanti kalau nggak ada, Ibu beli toko kue depan. Oke, Bu. Itu Mas Bu sudah pulang? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Asik, Kak Dimas sudah sampai di rumah. Kak Dimas, gimana naik gunungnya? Seru, tapi capek nih, Bu. Oh ya sudah, kalau gitu istirahat dulu. Nanti aja ceritanya ya, biar Masnya mandi dulu. Sana yuk, mandi dulu, mandi. Nah, teman-teman, kebetulan banget nih, Kak Dimas sudah pulang. Hari ini aku pengen bikin proyek Gunung Meletus. Karena Kak Dimas sudah pulang, jadi kita bisa minta tolong dengan Kak Dimas. Sekaligus kita bisa tanya-tanya soal Gunung Merapi yang masih aktif di Indonesia. Kak Dimas pasti tahu banyak soal hal ini. Lalu, nanti kita juga akan belajar membandingkan tinggi gunung asli dan gunung miniatur yang akan kita buat. Seru kan? Nah, siapkan buku dan peralatan tulismu ya. Dan sebelum itu, kita baca doa dulu sebelum belajar. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita.
Kok kamu belajar di luar sih, yuk? Iya nih, Kak. Rio lagi ada tugas membuat gunung meletus. Terus? Yang bisa keluar laharnya gitu loh. Oh, itu. Ya, nggak mungkin lah aku bikin di dalam. Ibu kan nggak bisa ngurusin rumah. Ya, masa aku kotorin lagi? Oh iya, mana Kak foto-foto Kakak waktu di Gunung Bromo? Nah, kamu penasaran ya? Seru tahu. Bagus-bagus banget fotonya. Wah. Tuh, bagus kan? Wah, seru ya. Iyalah. Nah, kamu tahu nggak? Gunung Bromo itu salah satu gunung berapi yang masih aktif loh. Hah? Terus Kakak nggak takut? Ya enggak lah. Gunung Bromo itu salah satu gunung berapi yang relatif aman. Kalau nggak aman, pasti pemerintahan sudah melarang adanya kunjungan. Dan penduduk pun pasti sudah diungsikan. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif dan tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, Sulawesi, dan Maluku. Hanya Pulau Kalimantan yang tidak memiliki gunung berapi. Gunung-gunung ini sewaktu-waktu dapat mengalami erupsi dan letusan. Erupsi terjadi karena adanya tekanan gas yang kuat di dalam perut bumi yang mendorong magma keluar. Dan suhunya bisa mencapai 1200 derajat Celcius, sehingga dapat melelehkan batuan yang berada di sekitarnya. Lalu, terbentuklah celah retakan. Lama-kelamaan, akan terjadi letusan yang menyemburkan awan panas serta material vulkanik, berupa batuan pijar, gas, dan abu. Lava atau magma yang keluar ini akan mengalir keluar menuju tempat yang lebih rendah. Berarti gunung berapi berbahaya dong, Kak? Iya, tapi gunung berapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setelah ia meletus, tanah sekitar jadi sangat subur. Dan abunya juga bisa kita manfaatkan untuk membangun rumah. Nah, kira-kira kamu mau bikin gunung berapi apa sih, yuk? Rio mau bikin miniatur Gunung Agung, Kak. Yang ada di Pulau Bali itu loh. Nah, kamu tahu berapa tinggi Gunung Agung? Tahu dong. Tingginya kurang lebih 3.000 meter. Dan diameter kakinya 8.000 meter. Lebar kawahnya 1.000 meter dan kedalamannya kurang lebih 500 meter. Nah, kalau kita mau bikin miniatur yang realistis, kita harus perbandingkan ukuran-ukurannya semirip mungkin dengan aslinya. Misalnya, tinggi miniatur yang kita mau adalah 30 cm. Jadi, kita harus hitung lebar kaki gunung, lebar kawah, dan kedalaman kawahnya. Maka, kita akan membuat miniatur Gunung Agung dengan skala 1 banding 10.000, yaitu 10.000 cm. Nah, di kehidupan nyata, diperkecil menjadi 1 cm dalam ukuran miniatur. Nah, sekarang kamu tahu kan, berarti kita harus mengkonversi meter menjadi sentimeter. Ngerti, Kak. Berarti lebar kaki gunungnya 80 cm. Iya. Nah, lebar kawahnya 10 cm. Mm-mm. Terus dalam kawahnya 5 cm ya? Iya, betul. Yeah. Nah, sekarang setelah kita tahu ukuran miniatur yang akan kita buat, bagaimana dengan bagian-bagian gunungnya? Teman-teman, kita sudah belajar beberapa kosakata baru yang berhubungan dengan gunung berapi. Di antaranya, dapur magma atau kantung magma adalah ruang bawah tanah besar yang berisi batuan mencair yang berada di bawah permukaan kerak bumi.
bom vulkanik atau disebut juga bom lava. Artinya magma cair yang dikeluarkan dari gunung berapi saat lava berinteraksi dengan gas. Celah patahan adalah retakan di pinggir gunung yang mengalirkan lava. Sedangkan lava sendiri artinya lelehan batu atau magma yang mengalir keluar dari bumi melalui celah patahan. Dan kawah berarti bagian puncak gunung berapi yang dilewati bahan letusan berbentuk lekukan besar. Nah, itu semua adalah bagian-bagian gunung yang akan kita buat miniaturnya. Oh iya kak, selain membuat miniatur gunung berapi, Rio juga dapat tugas membuat miniatur penampakan alam kak. Wah kalau gitu kita harus bikin rancangan gambarnya dulu nih. Rio, sekarang kamu ambil buku gambar dan krayon ya. Oke kak. Udah. Kalau kayak gini, Kak. Nah, bagus nih. Ada gunung, lautan, ada hutan. Nah, kalau gini kita bisa bikin miniaturnya nih, yuk. Sekarang kita membuat table rancangannya, yuk. Dan rencanamu mau diwarnain apa, yuk? Kalau misalnya pakai pohon-pohonan miniatur gitu, boleh nggak, Kak? Boleh dong. Pokoknya apa yang ada kita harus manfaatkan. Agar hasilnya lebih bagus. Oke. Udah nih, Kak. Nah, oke nih. Sip deh. Nah, teman-teman, ini bahan-bahannya. Plastisin atau bisa diganti juga dengan pasir atau bubur kertas. Lalu, gelas kaca transparan yang kecil ya. Habis itu, sabun cuci piring.
pewarna makanan, dan cuka. Habis itu, oh iya, Bu, Ibu. Iya, Nak. Soda kuenya udah ada belum, Bu? Ada nih, ternyata masih ada di dapur. Nah, jadi membuat miniatur gunung berapinya? Jadi dong, Bu. Nah, kita akan memakai tampa atau nampan agar bisa mudah memindahkan gunungnya ya. Hebat deh anak ibu, lanjutin ya. Ibu tinggal dalam. Oke, Bu. Nah, pertama kita akan bikin badan gunungnya. Aku pakai plastisin ya, Kak? Oh, boleh dong. Nah, teman-teman di rumah bisa memakai bahan lain seperti bubur kertas atau pasir. Pokoknya teman-teman di rumah bisa memanfaatkan bahan-bahan lain yang ada di rumah ya. Nah, kalau badannya sudah jadi, kita letakkan gelas kaca untuk menjadi kawahnya. Biar rapi, kita timbun pakai plastisin atau pasir lagi ya, Kak? Iya, jadi gelasnya jangan sampai kelihatan ya. Nah, sekarang kita mau bikin lahar. Kita campurkan 2 sendok makan soda kue. Lalu kita campurkan 1 sendok sabun cuci piring. Kita pakai pewarna juga ya, Kak? Iya. Aku pakai warna oranye supaya seperti lahar beneran gitu. Bener, boleh. Nah, langkah terakhir, kita kasih 1/4 cuka saja ya. Rio, kamu bisa kasih cukanya? Bisa, bisa. Oke, diri. Oke, hati-hati ya. Awas, jangan deket-deket. Bagus. Bisa meletus gitu. Mana-mana coba Ibu mau lihat hasilnya. Bagus ya, Bu. Wah, bagus. Ibu suka hasil prakaryanya. Oh iya. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Pasti dapat nilai bagus dong. Bagus lah, iya. Kasih ya, Kak. Udah bantuin aku bikin gunung berapinya. Oke, siap. Nah, teman-teman di rumah pernah bikin miniatur gunung berapi kan? Ikuti langkah-langkah yang sudah kami jelaskan tadi ya. Ajak orang tua, kakak, dan adikmu untuk membantu membuatnya. Ini bisa jadi proyek kerjasama keluarga yang bagus loh. Selain membuat miniaturnya, hari ini kita sudah belajar juga banyak sekali hal tentang gunung berapi. Thank you.
sudah menghitung skala perbandingan antara gunung yang sebenarnya dengan miniatur yang kita buat. Kita juga sudah membuat rancangan desainnya. Seru ya hari ini? Pertama kita memerlukan plastisin, gelas kaca, jangan lupa sendok ya, sabun cuci piring, warna makanan, dan terakhir soda kue. Nah, pertama kita akan bikin badan gunungnya. Aku pakai plastisin ya, Kak? Oh, boleh dong. Nah, teman-teman di rumah bisa memakai bahan lain seperti bubur kertas atau pasir. Pokoknya teman-teman di rumah bisa memanfaatkan bahan-bahan lain yang ada di rumah ya. Nah, kalau badannya sudah jadi, kita letakkan gelas kaca untuk menjadi kawahnya. Biar rapi, kita timbun pakai plastisin atau pasir lagi ya, Kak? Iya, jadi gelasnya jangan sampai kelihatan ya. Nah, sekarang kita mau bikin lahar. Kita campurkan 2 sendok makan soda kue. Lalu kita campurkan 1 sendok sabun cuci piring. Kita pakai pewarna juga ya, Kak? Iya. Aku pakai warna oranye supaya seperti lahar beneran gitu. Bener, boleh. Nah, langkah terakhir, kita kasih 1/4 cuka saja ya. Oke, hati-hati ya. Awas jangan deket-deket. Makasih ya teman-teman, sudah menemani aku belajar. Besok kita belajar lagi di jam yang sama ya. Dadah!